feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Motor and Fun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara melepas dari spakbor belakang Yamaha R15. Langsung saja kita eksekusi. Untuk melepas ini kita hanya membutuhkan 3 macam alat. Satu kunci T12, yang kedua kunci T10, yang ketiga open pass. Gimana urutan melepasnya? Kita mulai saja. Pertama kita ambil kunci kontak, kita buka. Kita tekan sedikit, tarik. Kesimpulan dulu. Langkah kedua kita ambil karet dari bagasi. Kita ambil, agak tarik ke atas. Dan simpulkan dulu. Langkah ketiga kita buka dua baut memakai obeng bus. Setelah terbuka, kita lepaskan ini, tarik ke atas. Setelah ini kita buka dua baut pengikat jok depan. Dua baut memakai kunci T12. Kita buka dan menariknya ke belakang. Langkah selanjutnya kita buka 4 baut kecil memakai kunci T10. Kita kendorkan saja dahulu. Kalau sudah kendor, kita buka soket dari ketiga soket. Nah, soket ada di sebelah sini. Kita lepas soketnya dari sini. Sudah, kita balik ini lagi. Kita lepaskan. Tinggal kita tarik. Dan selesai. Disini sudah terlepas. Sekarang kita merapikan posisi supaya tidak terlihat, tapi kembali ke asalnya. Yang pertama kita rapikan kabel-kabel dari soket tadi. Yang kedua kita pasang jok. Kita masukkan supaya ini nanti bisa masuk sini sambil ditekan ke depan. Kita pasang dua baut 12 memakai kunci T12.
Untuk selanjutnya kita pasang karet seperti ini. Kita masukkan langsung aja di dalam. Ditekan. Sudah selesai. Kondisi setelah kita lepas, cukup mudah kan untuk melepasnya. Kita cuma butuh 3 alat bantu, kunci T12, T10 dan bantu. Sekian.